pemandangan sunset. Asli ini indah banget ini. Servis makan ketiga datang sekitar jam 1. Video ini adalah part ketiga atau part terakhir dalam serangkaian trip report naik kapal Dharma Kencana 7 dari Surabaya menuju ke Makassar. Nah, buat teman-teman yang belum nonton mulai dari part 1 ataupun part 2, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar cerita dan informasi yang didapat bisa lengkap. Linknya aku taruh di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas video ini. Ini ada baksonya 3, tahu, siomay dan gorengan 1. Ya, worth it lah. Itu harga 15.000 di kapal ini. Setelah habis makan bakso, kita nyobain ini. Sampelnya yang dipesan Mas Rio. Aku nyuwun ya. Monggo. Nah, ini harganya 15.000, isinya ada 8, dimakan 4 tinggal 4. Kita cobain ya. Rasanya kok kayak awak gitu ya, nggak begitu asin, juga nggak begitu gurih. Atau gara-gara aku barusan makan ini, enak asin banget ya. Jadi ini asinnya ada tingkat rasa gitu teman-teman. 15.000 dapat 8 di kapal kayak gini, sebiji paling harga sekitar 2.000-an. Ajar sih, lumayan untuk pengajar. Nah teman-teman, ini ada pembagian makanan yang diantar per kamar. Tadi waktu pembagian kamarku di sono itu udah dibagiin, tapi aku sedang di restoran. Jadi nanti masnya muter lagi buat nganterin jatah makan kamarku dan dua orang temanku. Ini makanan ketiga, servis makan ketiga, datang sekitar jam 1. Sebetulnya datangnya jam 12 tadi, cuman karena kita bertiga itu ada di ini restoran ya? Iya. Di restoran, jadinya orangnya mutar dulu, lo akan kembali lagi sini jam 1. Nah, ini kalau kita tadi pas di kamar, itu kita paling dapatnya sama-sama piring teman-teman. Tapi karena tadi kita di restoran pasti ketok nggak ada, kita kayaknya dapat anu deh, bisa dikatakan bukan sisa sih, jatah untuk piringnya udah habis, sehingga kita dikasih ini jatah makan kayak gini. Ini kotaknya kalau kayak kotak plastik. Sebetulnya makanannya kalau dilihat porsinya banyak yang ini daripada ini teman-teman. Ini cuma menang di tampilan aja di piring, tapi porsinya banyak ini loh. Ini asli lebih banyak. Nah, ini adalah makanan untuk penumpang, sajian penumpang kelas 2 dan kelas ekonomi seperti ini. Mulai dari kemarin malam sampai siang ini udah 3 kali makan, tetap sama yaitu ini loh. Masakannya itu udah dingin teman-teman. Mulai dari ayamnya, lalu dari sayurnya dan dari apa nasinya itu udah dingin. Beda sama yang kelas ekonomi ini. Ini malah anget loh, masakannya anget. Kalau yang kelas 1 itu malah masakannya ini makanannya dingin. Seperti itu. Ya walaupun rasanya sama-sama enak, cuman kan lebih nikmat lagi kalau anget seperti ini. Ya semoga saja bisa jadi masukan buat operator kapal ini PTTLU untuk menyajikan makanan yang hangat untuk kelas VIP dan kelas satunya. Servis makan ketiga hari kedua.
nasi ayam, capcay, dan buah. Minumnya kopi dan teh. Joss. Oke teman-teman, ini jam 4 sore, waktunya untuk sholat asar. Jadi aku tiduran pulus banget, dan gak tahu ini kenapa kemarin siang AC-nya tuh kurang dingin, sekarang dingin banget dan di kamar. Ruang atau deck nomor 6, kalau dilihat dari tulisan ini, itu deck 6 merupakan ruangan yang paling bawah untuk para penumpang. Deck 5 sampai deck nomor 2 itu untuk geladak kendaraan, teman-teman. Nah, itu. Ini ada miniatur kapal, kapal layar. Miniatur ini dekatnya ruang informasi. Ini ada kafetaria. Yuk kita masuk ya. Ini tempat-tempat nongkrongnya. Ini kafetaria dari kapal KM Dharma Kencana 7. Ini adalah menu dari kafenya. Harganya masih lebih masuk akal sih daripada yang di restoran. Maksudnya di situ, dan di bawahnya ini unik. Ini ada es batu gratis. Mana yang buka ya? Oh, gini nih. Ini adalah es batu gratis yang bisa diambil fasilitas untuk penumpang kapal Dharma Kencana 7. Katanya ini ada minimarket, teman-teman. Yuk kita lihat ya minimarketnya seperti apa. Sampai kemarin tuh waktu mau berangkat, aku dan teman-teman itu borong makanan atau jajan banyak dari minimarket. Ternyata di sini juga harganya masih masuk akal, teman-teman. Ya, jadi kedepannya buat teman-teman waktu di darat mau naik kapal ini, waktu di darat gak sempat untuk beli makanan atau makanan kecil, bisa saja beli di sini dan harganya masih wajar sih kalau menurutku. Oke, sekarang kita balik ke kamar. Kita balik ke kamar. 1, 2, 3. Lah. Ayo. Nendi. Loh. Ada apa nih? Setoran. Patahin lampunya ya. Enggak. Mari kita kata-kata nih. Nah, sekarang kita mau nyoba lift. Oi, oi. Iya. Yeah. Oh, langsung mlebu. Siap. Tobira ga shimarimasu. Loh. Ue ni maerimasu. Itu ya kalah HP kan. Koy operator e. Ya operator mek mau ning ngopi. Mau ndang lho. Kok iku lek metu ngene. Lho kok cepet-cepet. 8 kali des. Mari. Arigato gozaimasu. Announcer-nya masih pakai bahasa Jepang, teman-teman. Sekarang kita berlayar menuju ke arah timur. Kalau sore hari berarti mataharinya ada di sebelah barat.
jam 5.4, kayaknya udah mulai masuk waktu Indonesia Tengah deh. Dan ini mataharinya perlahan mulai turun. Ini penumpang juga pada nikmatin sunset. Nah, pergantian dari siang ke malam, aku akan membuat timelapse, jadi cuplikan tentang turunnya matahari dan berubahnya langit dari terang menjadi gelap. Yuk, ikuti aku. Nah, ini Rio juga bikin timelapse kayaknya. Yang aku pakai adalah ini, Gorilla Pod dan juga GoPro. Aku pakai GoPro Hero 7 Black. Aku pasangin ke gini. Ini harus berburu dengan waktu nih, kayaknya udah mau gelap juga. Pastikan peket banget. Lalu kita setting di GoPro-nya. Kita nyalain. Nah, seperti ini teman-teman. Kita setting ke timelapse. Oke. Oke, 1, 2. Nah, sambil kita tunggu dan kita awasi, hasilnya nanti akan keluar seperti ini. Bagi orang yang mengidap atau fobia akan kegelapan, aku saranin kalau pas malam itu jangan di samping-samping atau di luar kapal teman-teman, karena ini kan gelap banget ya, nggak ada lampunya ya, cuman penerangannya cuman cahaya bulan aja. Ini lihat belakangku udah gelap banget dan anginnya lumayan gede sih kalau di sini, kalau sana nggak begitu gede. Tuh lihat laut kayak gini dan kegelapan tuh rasanya kalau orang yang kena fobia akan kegelapan kayaknya pasti takut deh. Kalau lihat sana-sana udah gak kelihatan apa-apa sih, gelap dan bawahnya ada suara air gitu. Nah, ini adalah salah satu hiburan untuk penumpang kapal Dharma Kencana rute Surabaya Makassar. Kalau di malam hari itu ada pertunjukan seperti ini, kayak live music dangdut gitu teman-teman. Yuk kita masuk aja. Jadi sounding jero. Apa mas? Ini teman-teman ini lihat di sana ya, di sana ada pertunjukan musik. Nah, dua manusia ini kepo. Akhirnya, ayo, follow me. Follow me. Di luar. Kursinya itu mengingatkan aku pada kursi bis ya. Kursinya kursi bis ini teman-teman. Kelas patas, gak ada leg rest-nya. Ini di deck nomor 6. Yang satu deck sama lobby. Di sini ada kamar mandi pria tapi kunci kayaknya. Lalu ada kamar petugas lanjas. Apa ya lanjas ya? Gak tau lah. Di sini ada petugas kamar medis yang ruangan medisnya ada di sebelah sana, dan di sini ada kamar artis. Satu kan ada juga loh. Ada tapi kecil. Ya, enggak, sebenarnya sama mas, ukurannya di sini. Oke. Topanya seperti ini. Persis ya? Makanya membuat kita kecil ya malam. Di sofa ini kan 3 orang, berarti kalau tidur satu di sofa ini. Ya. Oke. Sofa ini kan kalau ditarik gini kan bisa jadi kasur. Bisa, sama. Teman-teman, ini sekarang jam 8 malam, jam 8 kurang sih. Dan ini kayaknya ombaknya agak gede ya. Karena apa? Ini loh, ini gerak-gerak sendiri nih. Jadi kalau untuk ukuran kapal segede ini sampai kayak gini, berarti emang ini ombaknya gede. Sekarang aku mau bahas tentang servis makannya. Ini adalah servis makan keempat. Menunya ada ikan. Dari 4 kali makanan, servis makan,
yang kedua itu ayam, satu telur, dan satu ini ikan. Jadi menunya bervariasi. Ada sambal, ada mie, lalu pilihan minumnya juga masih sama, teh atau kopi. Buahnya itu pepaya, teman-teman. Kalau tadi pagi itu kalau nggak pepaya ya melon, kadang semangka. Untuk harga sekitar 410 4 kali servis makan dengan kondisi kayak gini yo, nyaman banget sih. Opsi lain selain kalau kita ke luar pulau naik pesawat, kalau dirasa masih mahal dan ribet karena urusan protokol kesehatan seperti PCR dan sebagainya, kamar ini menjadi alternatif terbaik menurutku. Sekarang jam 8. Sekarang ini masih di mana Mas Rio posisinya? Ini sih masih perairan menuju ke Makassar. Untuk jaraknya perairan Makassar. Kita tarik di sini. Kita ukur jaraknya ya, teman-teman ya. Ini harusnya sih di sini. Kita 160 kilo lagi. 160 kilo lagi menuju ke Makassar. Dengan kecepatan kapal ini sekitar 25 km per jam. 25 ya? 25 km per jam atau sekitar 14 knot. Itu berarti berapa ya? Berapa jam ya? 6 jam setengah. 5 jaman lagi mungkin ya. Panas iki. Hop. Wis. Panas pagi rokok. Apa? Sampeyan tok mung rasa. Oh ya, sini, Mas. Karena ini enggak ada sendok. Kita satu-satunya jalan. Pakai ini, teman-teman. Sekitar 30 jaman aku berlayar. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 1 waktu Indonesia Tengah. Awalnya itu kapal ini tuh kalau jam normal itu maghrib udah masuk di pelabuhan Makassar. Sayangnya kemarin itu ada insiden, yaitu truknya ada yang mogok di dalam ketika bongkar sehingga molor sampai 10 jam. Jadi berangkat itu jam 6:30 malam dari awalnya jam 8 pagi. Mau nyampe ini kurang lebih sekitar 3 jam lagi. Ini jarak dari daratan kurang lebih masih 50 km lagi, teman-teman. Kayaknya anginnya lumayan gede ya, teman-teman. Kita jadi dari awal, itu kan aku pesannya itu secara online di webnya DLU. Nanti aku udah jelasin di awal tadi. Lalu ketika kita masuk, kita itu harus menyerahkan kartu atau tanda boarding kita ke lobby. Jadi ini sistemnya persis banget seperti hotel. Kita nyerahin tiket kita. Sayangnya tadi aku tujuanku kan pengen upgrade dari kelas 1 ke VIP, ternyata kelas VIP-nya habis dan aku terpaksa tetap di kelas 1. Lalu setelah dapet kamar, kita akan diantar sama kayak kalau di hotel itu seperti room boy gitu loh, teman-teman. Kita diantar lalu ditunjukkan tempatnya di mana, dan apabila ada barangnya, ada barang bawaan, kita dibawain barang bawaannya. Gak ada deposit untuk kuncinya. Jadi apabila kuncinya hilang atau kita ngerusakin barang, itu jaminannya uang deposit sebesar 100.000 rupiah. Kapan hari kan aku juga pernah naik kapal jarak jauh ya, dari Jakarta sampai ke Batam naik kapal Pelni KM Kelut. Itu aku pertanyaan yang masuk itu rata-rata gini. Itu kan kamar. Boleh enggak cewek cowok? Nah, menurutku kalau aku lihat ya, itu ketika kita resepsionis dibagikan kunci, itu pasti ditanyain temannya yang mana gitu. Misal cewek cowok, mungkin akan ditanyain dulu statusnya itu saudara kah atau istri atau dan sebagainya. Takutnya kan kalau orang-orang yang sendirian itu takutnya misal cewek gitu ya, jadi satu kamar dengan cowok yang bukan kita nggak kenal, itu kayaknya nggak mungkin deh. Karena waktu kita di lobi itu udah dipilihin, misal cewek ya cewek, cowok ya cowok, seperti itu. Jadi jangan khawatir akan hal itu, teman-teman. Karakteristik kapal ini tuh itu beda banget sama ketika aku dulu naik kapal Pelni. Jadi kapal Pelni itu merupakan kapal emang khusus dikhususkan untuk penumpang
yang porsinya itu kalau dibilang 90% untuk penumpang dan sekitar 10% untuk barang. Sedangkan kalau kapal feri ini juga kapal jenis ro-ro ya, ini itu kalau aku lihat di denah kapal ini itu sebagian besar emang dikhususkan untuk angkutan barang. Ini total ini ada 8 deck, 8 tingkat. Aku ada di tingkat paling atas, deck 8 yang bisa dijangkau oleh penumpang biasa. Jadi deck 8, deck 7, deck 6 itu adalah tempatnya dari penumpang. Lalu deck 5, deck 4, deck 3, deck 2 itu difungsikan untuk angkutan barang seperti truk yang mengangkut logistik menuju ke Makassar, lalu bus, lalu juga kendaraan-kendaraan pribadi. Dan itu space-nya jauh lebih banyak dibandingkan penumpang. Jadi bisa aku asumsikan kapal ini tuh lebih memberatkan ke angkutan barang daripada angkutan penumpang. Tapi kapal ini pun juga tidak melupakan layanan fasilitas dari angkutan penumpangnya. Luar biasa, emang cakep sih ini angkutan fasilitas untuk penumpangnya. Udah keren, mewah, mantap lagi. Dari Surabaya Makassar itu kalau kita lihat kayaknya jauh banget ya. Sebenarnya kalau kita tarik lurus dari map ya, itu cuma 770-an kilometer loh teman-teman. Jadi seperti kayak kita naik bis dari Surabaya ke Jakarta. Cuman kan ya kapalnya ini harus muter dulu dari, gak bisa langsung karena terhalang dengan adanya Pulau Madura itu. Jadi ya mungkin sekitar 850 kilometeran lah laju kapal ini. Tapi bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 32 sampai 36 jam karena kecepatan kapal ini terbatas, cuman sekitar 25 sampai 27 km atau kalau dikonversikan ke knot sekitar 14,7 14 atau 15-an knot lah. Sekarang kan pasti banyak yang tanya, "Wah, kalau gitu mendingan naik pesawat aja. Harganya walaupun harganya mahal tapi nyampainya cepet, cuma 2 jam aja perjalanan dari Surabaya ke Makassar, nggak perlu sampai 30-an jam lebih." Jadi gini teman-teman, itu semua itu ada pasarnya sendiri. Yang mana kalau kita naik pesawat itu yang pertama cepet pasti, praktis pasti. Tapi hal yang nggak dimiliki pesawat adalah kita nggak bisa membawa barang bawaan yang banyak, terbatas. Misalkan kita mau beli membawa barang bawaan yang banyak banget gitu, kita harus beli bagasi dan itu harganya mahal. Dan harganya itu miring, harganya itu lumayan murah. Kalau harga paling murah 320, kalau pesawat berapa? Udah sekitar 700 sampai 800 ribuan. Itu kenapa kok kapal ini selalu masih diminati oleh masyarakat. Ini kan udah berlayar kurang lebih sekitar 30 jam. Dan kalau teman-teman tanya ada sinyal apa enggak, ada sinyal internet apa enggak, jawabannya enggak ada sama sekali. Di laut itu enggak ada sinyal sama sekali. Kita mau telepon enggak bisa, kita mau akses internet enggak bisa, dan enggak ada sinyal wifi, dan enggak ada wifi yang disediakan di kapal ini teman-teman. Kalau aku, menurutku itu adalah nilai plus sih. Karena di sebagai anak-anak muda ya, itu kan saat ini enggak bisa lepas dari HP. Siap baru ngecek HP, ngecek notif, ngecek medsos. Dengan nggak adanya sinyal, itu jadi semakin kita tuh pikirannya jadi fresh gitu loh. Nggak melulu lihat HP, kita bisa istilahnya puasa medsos, puasa HP. Cobain deh, enak banget, enjoy banget. Apalagi kalau kita perginya bertiga gini, atau berkelompok gitu. Jadi kita bisa bersenda gurau, bercanda, deep talk, itu tanpa terdistraksi dunia luar. Jadi emang pure syahdu banget lah, kita bisa ngobrol tanpa HP itu enak banget lah menurutku. Makanya aku seneng banget kalau naik kapal bareng-bareng beramai-ramai seperti ini. Tingkah lakunya teman-teman yang kocak-kocak itu bakal kelihatan semua teman kalau di sini. Ini setelah 30 jam tanpa sinyal, akhirnya dapat sinyal. Piye, notifmu akeh ya? Wah, si Thomas. Kok HP-nya kok nggak bunyi gitu ya ceritanya? Gak enak notif. aduh. Langsung HP-nya. Tadi kita itu ngobrol-ngobrol intens, ngobrol deep talk. Setelah ada HP, sinyalnya ada, wes.
dolanan HP dewe-dewe iki. Resmi, Bro. Behind the scene Ahmad Wildani. Keren kan kayak gitu? Tripodnya. Tripodnya tempat sampah. Ini kayaknya udah mendekati Makassar, mendekati pelabuhan Makassar kurang lebih sekitar ya 1-2 jam lagi akan sandar. Nah ini kami bertiga persiapan untuk beres-beres kamar. Nah jadi kalau waktunya nanti pengumuman udah boleh turun, kita bisa langsung turun. Oke. Okay. Beberapa saat lagi KM Dharma Kencana 7 akan segera tiba dan bersandar di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Ibu kepada pelabuhan KM untuk segera mempersiapkan diri, mempersiapkan barang-barang bawaan Anda agar tidak ketinggalan di atas kapal. Oke teman-teman, ini sekarang jam 3:30 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan meninggalkan kamar dengan kondisi semua udah selesai rapi dan tertata dengan baik. Gak ada kerusakan sedikit pun. Yuk kita langsung keluar menuju ke atas dulu. Sebelumnya kita nukerin ini dulu karena ada deposit 100.000 di kunci ini. Kita saatnya untuk mengembalikan kunci dan mengambil deposit harga 100.000. Deposit, Pak. Oh ya. Nah, sebelum kita turun, aku mau naik ke lantai deck 8 dulu. Kita lihat proses merapatnya kapal ini. Kayaknya masih belum terlalu rapet deh. Setelah menempuh waktu kurang lebih 32 jam teman-teman, dari jam 6:30 waktu Indonesia Barat, sekarang jam 2:30 pagi waktu Indonesia Barat juga, artinya 4:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Pas 32 jam kapal ini bersandar di pelabuhan Makassar. Sebenarnya kalau nggak kemarin nggak ngaret, nah, itu bisa nyampe sini tuh sekitar jam 10 malam, karena ada sound incident. Jadi nyampe sini sekitar menjelang. Wah, pengalaman yang luar biasa. Ya, bentar lagi aku akan turun karena kabelnya belum dibuka juga sih. Kayaknya dibuka LCC sana. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.